perkenalkan, nama saya Rio. Sing belum kenal, Denuk Rio. Channel saya Rio Vlog. Nah, ini saya mau cerita dulu pengalaman saya mulai awal ber YouTube sampai detik ini ya, bulan 8 ini. Saya awal ber YouTube tanggal 22 Desember tahun 2018. Berarti akhir tahun. Selama bulan 1, 2, 3, terakhir tanggal 31 bulan Maret ya, 31 Maret 2019, channel saya berhasil memperoleh 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi dalam waktu 3 bulan saya berhasil memenuhi persyaratan dari YouTube untuk bisa dimonetisasi ya channelnya. Jadi dari tanggal 31 Maret itu mulai peninjauan sama pihak YouTube-nya, dan tanggal 2 April 2019 channel saya dimonetisasi. Berarti cuma 3 hari channel saya berhasil termonetisasi oleh pihak YouTube sendiri. Loh Mas, kenapa kok cuma 3 hari? Saya punya pendapat gini ya, YouTube menjadi YouTuber itu diperlukan ciri khas kita. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan kayak orang lain. Misalnya ada konten viral, kita ambil terus kita upload di YouTube. Itu bener, kalian cepet ya, jam tayangnya itu cepet. Mungkin subscribernya cukup, tapi nanti di peninjauan mesti bakal susah. Itu sudah jadi acuan kalian semua, sing kurung kadung mungkin ya. Jadi misalnya sampean ber YouTube terus ada video satu yang viral banget ya. Misalnya view-nya banyak sekali, tapi itu bukan video original sampean. Itu lek dimonetisasi mungkin ada sing ngono ora. Ya, sama kan viralnya kita ngupload video anu toh. Nah, jadi sing diutamakan ke YouTube ini video original 100% dari konten kreator. Ya, kalau pemula biasa. Saya lanjutkan cerita ya. Jadi dari tanggal 2 April itu kan mulai monetisasi. Saya bingung. Ini kenapa? AdSense saya Hongkong. Saya mulai cari informasi. Ternyata bisa dirubah di Indonesia. Dalam artian nggak diganti negara nih, maksudnya kita daftar pertama di Hong Kong, itu ya tetap Hong Kong, nggak bisa diubah Indonesia. Jadi jalan satu-satunya bikin akun AdSense baru. Jadi punya bikin Gmail baru, kita daftarkan ke AdSense, terus YouTube kita yang lama kita tautkan ke AdSense yang baru. Nanti saya kasih tahu caranya bagaimana. Jadi kalau pertama sudah daftar Hong Kong yang nggak bisa diubah Indonesia, saya sudah masuk kemana? Sudah daftar dari awal. Mungkin kalau alamat bisa dirubah, tapi kalau kode negara itu tidak bisa. Jadi harus bikin Gmail baru, kita daftarkan ke AdSense, sudah aktif baru YouTube, akun YouTube yang lama kita copot, AdSense yang lama terus dipindah ke yang baru. Jadi saya seperti itu. Jadi untuk masalah AdSense, saya masalahnya di situ ya. Pertama ke Hong Kong, terus saya rubah ke Indonesia. Setelah saya rubah ke Indonesia itu, biasanya kan ada yang ngomong ke saya itu, Mas, nanti channelnya sampean ditinjau lagi. Tapi alhamdulillah, setelah saya pasang dengan AdSense baru, channel saya masih tetap langsung termonetisasi. Mungkin karena channel saya itu videonya original semua. Jadi gampang, pokoknya 100% original, monetisasi peninjauan mesti gampang. Kalau ada satu video sama si kira upload, ya sama jajal dewe itu suwi porang. Jadi setelah itu ya, setelah saya ganti ke akun AdSense yang baru itu, saldo yang lama di AdSense yang lama itu tidak masuk ke yang baru. Jadi penghasilan saya satu bulan di AdSense yang lama itu tidak masuk. Jadi mulai nol lagi. Jadi sebelum sampean-sampean terlambat, mungkin sing daftar akun AdSense Hong Kong sing langsung dipindah ke Indonesia dan dipindah, soalnya itu lek timbangane kasep. Kok lek gajian AdSense sampean urung dipindah, kok gajine sampean gak masuk ning AdSense Hong Kong. Terus gimana sama kamu? Ya. Bisa nanti diganti bisa nanti kami. Enggak perlu ini AdSense. Enggak perlu. Punya sampean ini salah. AdSense ini. Ya nanti bisa dirubah, enggak usah pindah AdSense baru. Kayak kasih seperti samian Hongkong ya, alamat Hongkong kan aku dulu ya. Ya makanya mau jaluk parai. Terus setelah itu ya, setelah berarti kan mengumpulkan dolar lagi dari earning itu ya, ke AdSense.
nyampe 10 dolar baru ada keterangan di atas itu suruh masukkan verifikasi alamat. Verifikasi alamat itu ada di KTP yang kita daftarkan di akun Google Adsense-nya. Jadi itu alamat itu untuk apa? Untuk pengiriman PIN. Nah, untuk pengiriman PIN biar nyampe ke rumah kita. Kalau alamatnya enggak sama dengan KTP, kita enggak bakal bisa mengetik. Sedangkan gaji dari YouTuber itu dari PIN. Masih sampean kok YouTube-an ning Asen ini puluhan juta, ratusan juta, kalau PIN enggak datang ke rumah kita, enggak nyampe ke kita, kita enggak bisa masukkan ada 6 kode itu ke Google Adsense, kita tidak bisa. Jadi YouTuber itu yang sing paling dinanti-nanti ya PIN. Setelah verifikasi alamat itu langsung verifikasi bank, rekening bank ya. Mungkin kalau Hong Kong ya bank Hong Kong, kalau Indonesia ya seperti BRI, BNI. Itu juga perlu verifikasi. Verifikasinya bagaimana? Nanti di kolom adsense-nya itu ada tulisan kita bisa memilih banknya apa, terus masukkan nomor rekening kita dan nama pemilik rekening kita. Setelah berhasil diverifikasi ada transferan 3 digit angka ya. 1000 kurang. Itu nanti ditransfer ke rekening bank kita. Setelah itu kode 3 angka itu masih harus dimasukkan ke verifikasi lagi. Jadi serba susah, sulit. Kalau enggak setiti bisa salah, nanti kita verifikasi lagi. Jenengan daftar Asen ini alamatnya kan alamat rumah Samsung. Ya, itu rumah. Namanya nama siapa? Nama adik saya. KTP bebas. KTP. Selama KTP itu aktif ya. Enggak harus KTP kita. Tapi kan ini gue loh. Nomor rekening Mas. Eni, sopo wae bapak e? Terserah. Terserah. Oh. Masa sampean sadune wah tapi miliaran tapi mbok. Tapi ada nomor PIN. Yo enggak bayaran sampean. Ya, pokoknya sudah nyampe, terus verifikasi rekening sudah berhasil, langsung dikirim. Kita karya video. Kenapa nih? Tergantung saldo minimal di Adsense itu paling sedikit untuk bisa dicairkan 1.300.000. Kurang dari 1.300.000 nggak bisa cair. Misal sama ya bulan ini untuk 800.000. Bulan ini nggak bisa cair, diakumulasi sampai bulan ngarep. Misal bulan ngarep itu 1 juta. Jadi kok bulan ngarepnya sama bayaran 1.800.000. Direkap. Direkap. Saya sendiri gak memastikan sama gaya kamera ya oke bagus, sama gaya HP ya gak kok. Saya full selama 8 bulan ini pakai HP kok semua. Edit video semua pakai HP. Jadi gak apa-apa. Yang diutamakan itu iya ya, YouTube. YouTube ini kemauan dan niat, terus konsisten itu utama. Konsisten dalam artian mungkin sampean upload setiap hari malah ngeten, malah jor. Mungkin kalau sibuk seminggu 2 kali 3 kali, tapi harus konsisten. Misal minggu pertama sama 2 video 3 video, minggu depannya juga sama. Tak rekap kabeh selama bulan 4 itu saya nggak masuk ya, ini nggak masuk. Jadi bulan 5, 6, 7, bulan 4. Berarti kan 3 bulanan lah untuk itu 6 juta. Makanya kalau ada iklannya Mas Ria itu jangan di skip. Oke, makasih. Sebenarnya kalau kita sesama YouTuber, kalau nonton itu jangan skip. Untuk sing delok lah. Mas Ria mau tanya, perasaannya sampai pertama kali dari lagi dari YouTube? Yes, menang tenan. Menang. Seneng terus. 6 juta ya kabeh. Lah iya. Kabeh. Wah, ya 6 juta. Tapi sekarang sudah pertama kali dari jujur itu 6 juta. Ya. Kalau pertama Mas Rio, mau tanya lagi, emang cita-citanya jadi YouTuber? Enggak. Cita-citanya seperti jadi wong sukses. Suksesnya berjamaah. Ini cuma sampingan ya YouTuber? Ya kalau untuk sekarang mungkin sampingan, tapi nggak tahu juga nanti insya Allah jadi yang utama kalau bukan ke Indonesia. Soalnya YouTube saya ini pokoknya bisa ya sepinter-pinternya kita mengelola lah. Itu lari suksesnya Mas. Dijanjikan lah ya Mas. Oke, dijanjikan. Oke, bisa mengelola ya menghasilkan. Ya. Terima kasih.
kasih ya Mas untuk sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Sukses.